Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, sebanyak 1.107.868 surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD RI mulai dilakukan pelipatan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu. Dua karet. Tidak boleh. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu mulai melakukan pelipatan surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD RI di kantor KPU Kota Bengkulu. Sebanyak 1 juta lebih surat suara yang dilipat untuk pemilihan calon legislatif. Dalam pelipatan ini, KPU Kota Bengkulu melibatkan warga kota yang profesional dengan jumlah 120 orang. Dalam pelibatan tersebut, warga yang terlibat diawasi anggota KPU dan pihak terkait agar pelaksanaan pelibatan surat suara sesuai prosedur. Untuk tahap pertama, kita mulai sortir lipat untuk surat suara DPR RI ya, bertahap surat suara DPR Provinsi, DPD RI, baru ke KPU Kota Bengkulu menargetkan pelibatan surat suara selesai tanggal 14 Januari 2024. Jika sudah selesai, kertas suara akan disimpan di gudang logistik pemilu di kantor KPU Kota Bengkulu sebelum didistribusikan ke TPS. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.